Perkenalkan, nama saya Hilda Tampu Bolon, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019 dengan NIM 1906-1264-2801. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang Mycobacterium tuberculosis. Jadi Mycobacterium tuberculosis itu merupakan penyebab penyakit TBC. Teman-teman dapat lihat bahwa gambar ini merupakan gambar dari Mycobacterium tuberculosis. Jadi ukurannya ini yaitu 1-4 mikron dan dengan ketebalan yaitu 0,3-0,6 mikron. Jadi bakteri ini bersifat aerob dan merupakan gram positif. Teman-teman dapat lihat bahwa bentuk dari Mycobacterium tuberculosis ini yaitu berbentuk seperti tangkai yang lurus. Ada beberapa gejala yang terjadi jika sudah terjangkit Mycobacterium tuberculosis, yaitu yang pertama, demam. Yang kedua, lemas. Yang ketiga, berat badan turun. Yang keempat, nyeri dada. Yang kelima, berkeringat saat malam hari dan tidak nafsu makan. Itu merupakan beberapa gejala yang terjadi jika sudah terjangkit Mycobacterium tuberculosis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye-bye.